Jadi di sini tuh, wow, keren. Ada kayak jalan kecil di luar. Kita keluar dari rumah jam 6 pagi, terus nyampe Nagoya jam 7 pagi. Jadi kita pakai jasa tour namanya VIP Raina. Jadi kita pergi ke Toyama itu dengan harga 14.000 yen PP Nagoya Toyama. Terus kita berangkat jam 7.15 pagi dari Nagoya. Ada tour guide-nya. Nah, ini penampakan bisnya. Terus ini di pemberhentian pertama ya. Ini pemandangan dari parking area pemberhentian pertama kita di Gifu Camp. Halo. Hari ini kita mau kemana ya? Kemana ya? Ikutin aja. Oke, lihat aja, masih bagus banget tempatnya. Ini rest area yang kedua namanya Nagare Sugi. Jadi karena dari Nagoya perjalanan 6 jam, jadi kita berhenti 2 kali. Jadi ini tuh pemandangan terowongan yang masuk ke Gunung Tateyama. Jadi terowongannya tuh naik, terus belok-belok gitu, sempit, serem. Cuman seru juga sih. が同じ金額で売ってます。雪の大谷ウォークあとにいたしましたら、立山インターの近くで一度ドライブインでお手洗い休憩、お土産タイム取っていくんですけども、そちらの方で売ってないものというのがやはりですね。 左側ロープ張ってあります。歩道側となります。ちょうどこの左側指さしてね、いっぱい写真撮ってる人がいますけども、この辺りが一番高い12メーターの高さですよというところになっております。
左側はポリノポリとかね。わお。はい、雪がどんな風に積もりましたかっていう、あの雪の年輪っていうのもあるんですね。あの、ちょうどこの左側なんか見ていただくと、季節によってね、どれだけ一度に降って積もったかっていうのが分かるように紹介されております。 こちらで約100分ということでね、多少切り上げご了承いただきたいと思います。あと左側ね、雪の大谷立山、雪の大谷看板が出てます。で、あのもうちょっと行きますと、看板雪の大谷のね、看板雪の大谷ウォークの看板とか、あと標高 apa ya? Oh iya, yuk. Penuh banget. Mereka yang naik atas itu. Jadi kita sekarang ada di Tateyama apa? Kurobe Alpin apa sih? Gak tau lah, pokoknya itu dinding es gitu lah. Iya, Yuki Otani di Murodo di Tateyama si Toyama Ken. Pas banget hari ini hari ini ya. Iya, kita juga panggilnya. Ini ngapain sih? Ayo kita liatin muter. Jadi sekelilingnya tuh gunung semua. Eiyui, bagus banget ya. Mungkinnya biru banget. Jadi sebenarnya di balik sono kalau nggak salah di area sono itu tuh ada danau Murai Kepun gitu ya namanya. Cuman karena masih salju jadi jalannya pasti putih-putih kayak gini. Cerah banget, ya ampun langitnya biru banget. Mana sini? Sini. Dan ternyata di sini tuh nggak dingin. Aku udah pakai anu apa namanya? Jaket tebel-tebel banget. Cuman panas mungkin 22 derajatan ya, cuman emang kelihatan es semua, jadinya kelihatan kayak dingin gitu, tapi sama sekali nggak dingin. Iya, seru banget eh.
Jadi di sini tuh, wow, keren. Ada kayak jalan kecil di luar. Jadi ini yang buat jalan kakinya ada dinding-dinding. Wow. Tinggi banget. Iya, ada tapak tangan ini bisa dikeluar. Ternyata licin banget. Ih, love. Love. Itu love apa kacamata? Sampai tutup. Jadi jam 15.00 udah tutup jam 3. Kita udah mau balik. Cepet ya tutupnya ya? Iya, masih pengen. Iya. Kayaknya terus bakal ke TTML lagi deh, tempat yang lain. Bagus. Iya, tapi paling enggak udah ke sini. Yeah. Udah mau pulang, guys. Kelamaan di atas kita ya. Tapi puas sih, bagus. Iya. Yang penting dapat dokumentasinya. Dadah. Kita lah mau turun gunung lagi. Makasih buat yang udah nonton. Ya, mah. Nyampe Nagoya 6 jam. Iya, berarti kurang balik 12 jam. Iya, dadah. Empor dah. Thank you.